بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Maksudnya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengagati Allah dengan menjalankan perintahnya. Dan ingatlah, sesiapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan belanjakanlah, dermakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya. Kalau tidak, maka ia pada saat itu akan merayu dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku kepada suatu masa yang sedikit saja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari golongan orang-orang yang soleh. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang atau sesuatu yang bernyawa apabila sampai ajalnya. Dan Allah amat mendalam pengetahuannya, bersabit dengan segala yang kamu kerjakan. Ayat yang kita baca ini masih lagi ditujukan kepada orang-orang munafik. Allah Ta'ala menyuruh orang-orang yang beriman jangan ikut perangai orang munafik. Ia mengempen puak-puak dia dan penduduk Madinah jangan derma ke Nabi. Kalau mudah derma ke Nabi, mampuhlah Islam ni. Ini duduk pakat derma. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, La tulhikum amwalukum wala awladukum an zikrillah. Janganlah melalaikan kamu oleh harta-harta kamu dan anak pinak kamu daripada ingatkan Allah. Jangan harta dan anak pinak lalai daripada ingatkan Allah. Mana ingatkan Allah ini, iaitulah mengerjakan perintah Allah, sama ada haji, zakat khususnya. Harta banyak, saya nak mengerjakan haji, saya nak mengeluarkan zakat. Ataupun melalaikan berbaca Quran, duduk cara harta tak ada masa nak baca Quran. Lalai berzikir, lalai bersemayang, kerana sibuk harta, tak semayang. Ini perangai orang munafik. Jauhkan diri dari perangai orang munafik. Orang Islam ni, dia tak lupa pada Allah, kerana dia sedar diri dia ni daripada Allah, harta dia Allah Ta'ala beri. Maka Allah Ta'ala suruh kita ingat ke dia 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam ni kalau kita capur 24 jam. Semayang waktu 5 waktu ni perkara yang menjadi rukun semayang. Tolak sunnah rukun saja. Takbiratul ihram, Fatihah saja, rukun tamak ino sikit, fikah bangun, iktidal sikit, sujud sekejap. Dadang subhana, duduk, fikah bangun, lalu hal wajib. Tak dapat sejam. Semayang 5 waktu ni kalau tolak waktu nak, tak dapat sejam. Sedangkan waktu kita 24 jam. Dalam masa 24 jam tu, Tuhan wajibkan kepada kita semayang 5 waktu, tak dapat sejam. Pendek je. Tiba-tiba dah semayang juga. 23 jam tu, buatlah menawar apa pun. Buat kerja ke,
Tidur ke apa ke Tuhan tak sebut. Tidur dah akal apa perut fikah bang. Terpaksa kena kerja juga. Orang tu tak mau kerja nak tidur. Dapat perut nak tahan, nak cari air. Cari makanan. Itu tabii manusia. Tuhan jadikan begitu. Di mana Tuhan suruh kita ingat kerja. Tapi ada juga manusia yang tak ingat Tuhan. Walaupun Tuhan beri masa lama pada dia, boleh cakap saja sampai tak sembahyang. Jaga harta sampai tak sembahyang. Kita kena sedar diri kita, Tuhan jadi. Kalau Tuhan tak jadikan kita, tak ada kita. Dalilnya ada orang kahwin, tak boleh anak. Tak akan nak kahwin, tak boleh anak. Tuhan tentukan bagi dia, ada pahala bagi dia. Kalau ada anak, boleh pahala ke dia, baik tak ada anak. Ada orang ada anak. Ada anak. Jadi ujian. Ada harta. Dan ada orang dengan ujian anak dan harta, tak semayang. Tak menunaikan kewajipan. Dia tak sedar anak dia, harta dia, pemberian daripada Allah. Harta tu kalau Tuhan tak boleh jadi rezeki pada dia, tak mau jadi rezeki pada dia. Walaupun dia beli makanan yang sedap. Ubuh dalam mulut, masuk dalam perut, mutah tubik semula. Mutah, tak ada apa. Makanan jadi penyakit beri kalau makanan yang sedap. Buang balik. Kalau makanan tu rezeki dia, daripada berah daripada Amerika, mari sini, cari dia. Daripada India, daripada China, daripada Eropah, mari berjumpa dengan dia kalau rezeki dia. Kalau tak jadi rezeki, hak dalam perut tubik semula. Di sini menandakan rezeki daripada Allah Ta'ala. Kesihatan tubuh badan kita daripada Allah Ta'ala. Ada orang tu duduk kampung, nebah je sihat. Ada orang tu jadi orang besar. Ramah doktor peribadi. Hak jaga darah, jaga jantung, jaga mata, jaga kepala, jaga telinga. Berapa puluh orang doktor tu jaga. Sakit macam. Hak ni, mungkin nebah je, segera mulai-mulai ada. Kasut lah dok pula tu. Ha. Kasut lah dok. Kaki kau sebab. Ha, kalau makan lipat je pun, ha? Makan kasut. Kita jalan kau hauh, kau hauh. Support kasut kita tau. Kaki kita kau jalan, kau sebab, kau sebab. Ha, tu pelik tu hampir jadi begitu. Menandakan bahawa bukan tak boleh makan kasut tau. Kena makan kasut juga. Ha. Nak tunjuknya bagaimana hebatnya kurnia Allah pada kita. Kita kena sedar. Kita kena sedar, kena faham. Dan sebab itu, jangan melalaikan kita beringatkan Allah. Buat ibadat yang wajib, tambah dengan sunat. Ada harta, tunai zakat bagi nafkah pada anak isteri. Beri sedekah pula. Ada setengah orang tu, zakat tak keluar, kanak bini pun kena kupai. Taruh duk tilik saja. Sabar mati. Harta ada. Kukri. Nak belanja ke dia pun sayang. Anak isteri pun sayang. Tak ada faedah satu. Harta jangan melalaikan kamu. Macam orang munafik. Yang melalaikan diri dengan harta dan pengikut anak-anak ni orang munafik. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Dan sesiapa yang berlaku begitu, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Di dunia pun rugi, di akhirat pun rugi, dua-dua rugi belaka. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan berbelanjalah kamu daripada apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Sebelum tiba kepada seseorang kamu oleh kematian. Lalu dia berkata, wahai Tuhan, tangguhkanlah haji aku sedekah. Sekejap kan aku nak pergi sedekah. Nanti aku termasuk di kalangan orang yang soleh. Di sini menunjukkan betapa mereka yang mati menyesal kerana tak melanjakan harta dia untuk amal kebajikan. Tak mengerjakan kebajikan. Minta Tuhan tangguh hajar boleh ke tak? Jangan jadi begitu. Dengan sebab itu,
Jangan kita tangguh mengerjakan amal yang baik. Jangan tangguh. Terutama amal yang wajib. Yang wajib. Di sini para ulama menyatakan wajibnya ada dua. Bukan saja fardu ain, fardu kifayah. Di sana ada wajib muwassa' dan wajib mudayyak. Fardu ain, fardu kifayah dari segi menunaikan tanggungjawab secara seorang seorang. Wajib muwassa' mudayyak ni mengikut waktu. Wajib mudayyak ni adalah wajib yang waktu dia, yang perbuatan dia sama dengan waktu dia. Iaitulah puasa Ramadan. Puasa Ramadan daripada satu Ramadan sehingga akhir Ramadan. Tak boleh. Kita nak puasa awal. Belum masuk Ramadan nak tahan Ramadan dah. Tak boleh. Ataupun nak tangguh. Tak ada uzur apa-apa. Sampai bulan Syawal nak puasa Ramadan. Tak boleh. Mesti puasa dalam waktu dia. Ataupun mereka yang di akhir waktu semayang. Akhir waktu zuhur. Cukup-cukup nak semayang. Masa tu tak boleh tangguh lagi. Kena semayang. Itu wajib mudayyak. Wajib muwassak ialah wajib yang waktu dia luas. Contohnya semayang zuhur. Waktu dia panjang. Semayang isyak waktu dia panjang. Tak mahu semayang lagi. Nak tunggu karyang sikit. Itu diizinkan oleh syarat. Dengan syarat memanglah dia ada niat nak semayang dah. Bukan tak mahu semayang. Kalau daripada awal tak mahu semayang dah tu tak pakai gawal. Daripada awal tak mahu semayang dah. Tak usah niat dah ada apa. Di sini kamu dia nak tangguh. Ini wajib muwassak. Mengerjakan haji. Dia dah cukup fitih tapi nak tangguh tahun depan. Memang dia tekak nak mengerjakan haji. Para ulama mengatakan ini wajib muwassak. Wajib yang diluaskan waktunya. Itu makna dia. Jadi jangan kamu tangguh seboleh-bolehnya sembahyang awal waktu. Seboleh-bolehnya boleh kerja haji buat selalu jangan tangguh. Boleh bagi zakat, beri selalu, jangan tangguh. Nak buat kebajikan hari ini, buat selalu. Jangan tangguh. Disebut dalam satu hadis, Nabi semayang asar. Semayang asar, beri salam, pihak bika bangun, dak-dak wirik. Dak-dak wirik, dak-dak apa-apa, doa Nabi teruh, bika bangun, lakuh. Baru sahabat, balik rumah. Sahabat kata, ada apa ni? Nak buat air ke apa, tak tahu ni. Siapa dak dang biasanya istighfar dulu biasa begitulah. Ni sudah pergi salam pergi bangun selalu. Lalu Nabi balik semula Nabi kata, masa aku semayang tadi aku ingat ada aku simpan barang di rumah. Barang ni aku nak beri sedekah. Aku teringat takut lupa pula aku bangun beri suruh beri sedekah. Di sini menunjukkan bahawa Nabi tengah semayang pun ingat ke barang juga. Ingat barang untuk buat baik. Bukan khaya itu saja. Kita ada tengah sembahyang, duk tengok jemur ikan tadi Allah sudah kerja bahan di kucing tu. Ha, sudah kerjalah. Kadang-kadang kita tak ingat taruh barang tengah sembahyang tu ingat je. Sebab ni. Ha, tu lagu kita. Nabi ni dia ingat nak buat baik. Di sini menunjukkan bahawa tengah kita sembahyang kita niat nak buat baik. Ini termasuk dalam perkara khusyuk. Ha? Tak membatalkan khusyuk Nabi. Nabi sembahyang ingat nak sedekah barang. Sehingga bangun. Menunjukkan Nabi tak tangguh dia nak buat perkara baik. Tak tangguh lagi. Jangan kita tangguh. Kerana kita tak tahu umur kita bila. Jangan jadi menyesal. Seperti mereka yang bakhil yang kedeku. Apa lagi yang tak menunaikan perkara yang wajib. Bersapa ajar lalu berkata, wahai Tuhan, boleh tak tangguh sikit, tak mati lagi. Supaya saya boleh tunaikan tanggungjawab saya. Boleh ke dok? Tak boleh dah. Tak boleh dah. Di mana ulama mengatakan ada juga mereka yang minta Tuhan balik semula ke dunia. Orang yang mati syahid. Orang mati syahid lah, orang yang mati syahid. Dia minta Tuhan balik semula ke dunia nak berjihad pula. Kerana mereka tahu kelebihan di negeri akhirat. Nak beritahu kau orang hidup, Tuhan tak izin. Tuhan tak izin walaupun dia orang mati syahid. Yang ini orang buat jahat. Orang kedeku. Minta Tuhan tangguh hajar. Jangan mati lagi.
Kalau Tuhan tak boleh mati pada awak juga. Memang perangai begitulah. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak menangguhkan, tidak melewatkan seseorang itu apabila tiba ajalnya. Dan Allah Maha mengetahui berkenaan dengan apa yang kamu kerjakan. Tak usah nak tunjuklah macam hidup semula nak buat baik, Tuhan tahu dah muni kereku. Kalau hidup pula pun nak buat juga. Itu maknanya. Bila Tuhan tentukan ajal seseorang, tak ditangguh lagi. Bila ajal dia masa tu lah. Tak disegerakan dan tidak dilewatkan. Macam mana cerita dalam hadis? Ada hadis dalam Sahih Bukhari. Hadis ni hadis sahih. Nabi kita, Nabi kata, Tuhan tugaskan malakul maut untuk ambil nyawa Nabi Musa. Malakul maut pun mari. Mari-mari raya nak ambil nyawa dia. Nabi Musa cocok mati malakul maut. Ini ada dalam hadis. Ha, Nabi Musa ni berani bekeng. Gagah oleh Sayyidina Ali lagi. Kita dah main tukar Ali, tukar Ali. Nabi Musa lebih lagi. Nabi Musa cocok mati malakul maut. Malaikat yang jaga mati nak ambil nyawa Nabi Musa. Nabi Musa cocok mata dia. Lalu barali dia mari rapuh sangat. Mari royak nak aku nak ambil nyawa kamu. Nabi Musa pun perok bahang satu. Cocok mata. Malaikat ni naik. Dia sini menunjukkan Nabi lebih pada malaikat. Martabat Nabi ni. Azab bukan boleh cocok-cocok. Baik mata malaikat ni. Ini Nabi Musa. Nabi Musa ni dia berani. Malakul maut mengadap Allah Ta'ala. Ya Tuhanku, mutugah aku suruh ambil umur hamba Musa. Aku nak pergi ambil cocok mata. Tuhan kata mugih mula. Suruh dia letak tangan di atas. Tangan di atas lembu seekor lembu jasam. Musa pun letak tangan. Inilah bandingan umur-umur. Umur-umur bandingannya hak tapuk tangan tu atas belakang lembu ni. Hak baki-baki tu. Alam yang luas, yang lain. Barzah dan alam akhirat. Sikit dia hidup dunianya. Nabi Isa pun insaf. Lalu nyawa dia dicabut oleh malakul maut. Itu Tuhan tahu dah. Masa malakul maut pergi tu bukan ajar Nabi Musa lagi. Malakul maut tak tahu ajar seseorang. Yang tahu ajar Allah Ta'ala. Malaikat Israfil tak tahu bila kiamat. Yang tahu Allah Ta'ala. Bila tiba masa Tuhan suruh, dia tiup sangkakala, berlakulah kiamat. Bila berlaku masa, mungkin dia ambil nyawa orang tu orang ni. Yang tahu tetap ialah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang maha tahu, ajar seseorang. Tarikh pilihan raya pun Allah Ta'ala juga tahu. Tak tahu bila pilihan raya ni. Hak tukang tentu pun tak tahu bila. Agak-agak tak jadi. Tak jadi, ha. Tuhan yang tahu segala-galanya. Jadi ajar ni lebih lagi. Yang tahu ajar ialah Allah Ta'ala. Dan sebab itu, kesimpulannya, jangan kita tangguh amal kebajikan. Satu hadis menyebut, gunakan masa sihat sebelum sakit, masa muda sebelum tua, masa lapang sebelum habis masa, masa hidup sebelum mati. Gunakan masa ni untuk isi amal-amal yang soleh dan amal yang baik. Wallahu a'lam.